Sementara kasus COVID-19 di DKI Jakarta hari ini bertambah 3.309 orang. Warga DKI Jakarta yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 bertambah 3.245 orang. Sedangkan 43 pasien COVID-19 hari ini meninggal dunia, sehingga membuat angka kematian akibat COVID-19 di DKI Jakarta bertambah sebanyak 4.709 orang. Berikut tren COVID-19 di DKI Jakarta dalam sepekan.